Kapalan Upat. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Mana? Pembina upacara. Hormat. Baik. Tegak. Baik. Amanat pembina upacara sekaligus membuka kegiatan lomba Paskibra Kreatif Competition Partida tahun 2019 secara resmi. Istirahat. Ini bot. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyak nikmat yang kita terima, terutama nikmat umur, nikmat iman, kesehatan dan kesempatan. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dinilai sebagai sebuah ibadah insyaAllah. Salam serta salawat kita persembahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaAllah diakui sebagai umatnya dan di yaumil akhir kita memperoleh syafaatnya insyaAllah. Yang saya hormati Bapak Sekjam Maros Marusu yang mewakili Bapak Camat, yang saya hormati para pembina dan pendamping peserta lomba Paskibra pada hari ini, terkhusus Bapak pengaman baik dari TNI maupun dari Satpol PP, dan terkhusus kepada anak-anakku sekalian, para peserta dan panitia. Baru saja Bapak Camat yang diwakili oleh Pak Sekda menyampaikan, ya. Ada PMR, ada. Ada dari PMR ya? Ada Pak. Rasa syukur yang tak terhingga dan bahagia kami atas nama pimpinan SMA Negeri 9 Maros mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan mudah-mudahan bisa berkompetisi sesuai dengan aturan main yang ada, dan saya minta kepada seluruh stakeholder yang menentukan nilai bisa seobjektif mungkin sehingga suasana kebersamaan tetap terjaga dari awal sampai akhir kompetisi. Saya kira banyak sudah disampaikan oleh tadi panitia dan pembina yang sudah menyinggung masalah kegiatan yang dilakukan oleh Pasnaim Paskibra SMA 9 ini, bahwa ini yang ketiga kalinya. Dan dari tahun ke tahun, ya kelihatan grafiknya meningkat. Dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang, ya insya Allah pesertanya lebih banyak lagi, dan tentu pialanya bisa lebih banyak, dan jenis lombanya juga bisa ditambah. Sehingga waktu lombanya juga yang tadinya hanya sehari bisa ditambah menjadi dua hari atau tiga hari. Yang penting bisa dilaksanakan sesuai dengan agenda yang sudah disepakati antara pihak kurikulum, pihak kesiswaan dan para pembina itu. Jadi
kami selaku pimpinan selalu memberi ruang dan peluang kepada setiap pembina eskul untuk berkreasi. Dan salah satu kreasi yang ditimbulkan, yang dilaksanakan hari ini, ya inilah yang kita saksikan. Dan saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan atas perintah panitia, saya diamanati untuk membuka kegiatan Paskibra Kreatif Competition part ketiga. Saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.